Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di Ruang Praktik Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, hari ini kita akan masuki mata pelajaran perbaikan peralatan listrik pada bagian yang kedua dan hari ini pada perbaikan peralatan listrik kita akan membahas perawatan dan perbaikan setrika listrik ya untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Oke. Okay. Kompetensi dasarnya masih sama seperti pada bagian yang pertama, ya. Menerapkan cara perawatan listrik yang menggunakan pemanas, menerapkan prosedur perbaikan peralatan listrik menggunakan pemanas, melakukan perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas dan melakukan perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Oke, okay. materi pokoknya Nomor satu pengertian dan tujuan perawatan kita sudah bahas di bagian satu, semoga sudah bisa dipelajari dan dimengerti. Kemudian yang kedua mengidentifikasi peralatan listrik yang menggunakan pemanas sampai dengan nanti cara perawatan dan perbaikannya. Oke okay, peralatan listrik yang menggunakan pemanas yang pertama adalah setrika listrik. Oke okay, kalau berbicara setrika listrik merupakan alat yang paling sering digunakan dalam kehidupan rumah tangga. Alat ini berfungsi untuk melicinkan atau menghaluskan pakaian agar terlihat lebih rapi jika dipakai. Untuk memudahkan dalam melicinkan pakaian tersebut diperlukan panas pada setrika tersebut sehingga prinsip kerja diri pada setrika listrik ini adalah perubahan dari tenaga listrik yang diubah menjadi tenaga panas ya. Prinsip kerjanya adalah merubah satu alat yang merubah energi listrik menjadi energi panas. Oke, jenis-jenis setrika listrik ini cukup banyak ya. Ada setrika listrik tanpa pengatur suhu, setrika listrik dengan pengatur suhu, ada setrika uap, kemudian roll iron maupun press iron. Pada gambar di sini, untuk dua yang paling atas ini adalah setrika tanpa pengatur suhu. Kemudian setrika dengan pengatur suhu, perbedaannya cukup mendasar adalah biasanya bodinya lebih ringan, kemudian ada pengatur suhunya, biasanya dalam bentuk piringan ya atau dis. Kemudian ini adalah untuk setrika uap, ya, setrika uap, ya. Kemudian ada setrika atau pemanas yang digunakan di industri, ya, bentuknya roll, ya, roll iron. Ada juga yang menyebutkannya laminator, ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang model press iron, ya, ini biasanya digunakan untuk keperluan Uh, kemasan ya, kalau untuk industri kecil, menengah, ke bawah ini menggunakan untuk uh, ngepres uh, kemasan, kemasan-kemasan makanan biasanya. Kemudian, uh, pada industri yang lebih besar, uh, pastinya untuk menggunakan yang penggunaan yang lebih besar. Tetapi hari ini, atau pada pembelajaran hari ini, kita membahas setrika yang dengan pengatur suhu maupun tanpa uh, pengatur suhu, setrika biasa dan setrika uh, otomatis. Oke, okay, kalau berbicara setrika, bagian-bagian utama setrika listrik ini yang pertama adalah elemen pemanas, besi pengumpul panas, kemudian besi pemberat, tutup dan gagang setrika, terminal dan kabel penghubung, kemudian pengatur panas untuk jenis yang otomatis, kemudian pompa air untuk jenis yang setrika uap. Oke. Okay. Nah, ini gambaran sederhananya bahwa secara umum untuk setrika, ini adalah jenis setrika dengan pengatur suhu atau otomatis, ya, secara umum, ya, pastinya ada kabel penghubung, ya, nomor satu di sini. Kemudian, uh, apa namanya, uh, selektor switch, ya, nomor dua di sini. Selektor switch maksudnya adalah pengatur suhunya, ini bisa diputar, ya, biasanya diputar. Kemudian, ada lampu indikator, ada yang menggunakan, ada yang tidak, tapi biasanya ada lampu indikatornya. Kemudian, yang keempat di sini adalah pemanasnya atau heaternya ya, heater. Kemudian ada termostat untuk pengatur suhu yang bisa uh, diatur menggunakan uh, saklar switch selector switch-nya di sini. Kemudian alas setrika pastinya yang berhubungan langsung dengan kain ini. Kemudian ya. Uh, pemberat setrika ya, kemudian tangkai pemegang dan kap atau tutup. Ya, ini bagian secara umum ya. Hampir semua setrika uh, walaupun Beragam bodinya, tetapi secara umum bagian-bagiannya adalah seperti ini. Kemudian kalau secara detail lagi, ini salah satu contoh yang dibuka, ya dibuka uh, setrikanya. Ya. Ini ada tangkai pemegang, kabel penghubung, kemudian ada juga kabel yang dilengkapi supaya tidak uh, cepat uh, ada gangguan kabelnya, ada mekanik gulingnya atau uh, bisa bergerak, ya. Kemudian ada selector switch atau cakra pilihnya untuk uh, pengatur suhu ya, jenis kain dan lain sebagainya. Kemudian ada lampu indikator, kemudian ada body pemberat ya. Kemudian ada plat dasar ya, ada thermostat dan pastinya adalah elemen pemanasnya di sini pastinya. Ini secara umum uh, secara konstruksi bagian-bagian uh, setrika listrik seperti ini. Oke, okay, ya bisa diikuti ya sampai di sini ya. Semoga uh, cukup uh, jelas ya. Kemudian bagian utama pada setrika adalah elemen pemanas ya, tadi dasar alat uh, alas ya, besi pemberat, tutup, pemegang, terminal kabel ya. Nah, untuk sumber pemanas pada setrika ini digunakan elemen pemanas di mana elemen pemanas ini dipasang antara plat dasar dengan besi pemberat. Ya, panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas ini Secara konduksi diantarkan pada plat dasarnya yang terbuat dari logam yang akan segera juga menjadi panas ya. Untuk tutup setrika biasanya menggunakan uh, uh, komponen yang tidak bisa dialiri listrik ya. Supaya uh, pastinya uh, pengguna daripada setrika listrik ini tidak uh, mendapatkan resiko bahaya sentuhan listrik ya. Kemudian juga tutup panas atau pemegangnya fungsinya agar panas tidak menyebar ke udara bebas pastinya. Kemudian pemegang setrika biasanya terbuat dari bahan yang uh, plastik atau uh, kayu ya, uh, ebonit atau karet ya untuk bagian pemegangnya. Kemudian pada terminal biasanya berguna untuk menghubungkan rangkaian dalam setrika dengan sumber tegangan dari kontak-kontak dinding atau stop kontak ya. Beberapa model setrika listrik yang menggunakan terminal ini merupakan tempat tersambungan antara ujung kawat elemen yang disambung pada tusuk kontak atau steker dengan kabel penghubung luar yang disambung pada tusuk kontak, sehingga pada saat tidak digunakan, kabel penghubung dapat dilepas dan disimpan terpisah dari setrikanya. Pada umumnya, setrika juga dilengkapi dengan pengatur suhu, pengaturannya dilakukan dengan sebuah cakra pilih, ya, atau selector switch, atau biasanya bisa diputar ya bentuknya seperti piringan. Apabila pilihan suhunya tepat, setrikanya tidak perlu ditekan pada waktu menyetrika. Alat pengatur suhu ini dihubungkan dengan sebuah termostat ya. Apa ini termostat ya? Termostat adalah suatu alat yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus ya secara otomatis berdasarkan perubahan suhunya. Setrika Listrik model yang lebih baru tidak lagi dilengkapi dengan posisi pemberat, karena alasan bahwa objek atau bahan yang disetrika sudah banyak bahan dari jenis sintetis yang lebih lembut. Ya, seperti itu alasannya kenapa tidak uh, dikasih pemberat atau setrika-setrika model sekarang itu uh, lebih enteng, ya, karena jenis kainnya sekarang lebih mudah untuk dilicinkan. Kemudian, kita selanjutnya membahas tentang setrika tanpa pengatur panas ya. Ini setrika model lama. Mungkin teman-teman anak-anak uh, peserta didik SMA kelas 12 sudah tidak lagi menjumpai setrika ini. Tetapi tidak ada salahnya kita untuk mengetahuinya karena adanya setrika model baru pastinya dari setrika model lama. Ya, kalau berbicara setrika listrik pastinya dulu uh, ada setrika yang tanpa menggunakan listrik tapi tidak kita bahas hari ini. Setrika listrik tanpa pengatur panas merupakan setrika listrik yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Setrika ini disebut sebagai setrika biasa. Ya, sebenarnya hampir sama. Ya, secara konstruksi hampir sama. Hanya perbedaannya tidak ada pengatur suhunya itu saja. Dan lebih ringan, maaf, uh, lebih berat karena uh, secara konstruksi uh, model lama menggunakan logam dan uh, ditambah pemberat juga ya logamnya cukup uh, tebal ya jadi ini sudah jarang digunakan atau malah jarang dijumpai di uh, apa namanya konsumen listrik atau di rumah tangga ya nah setrika dengan pengatur suhu ya pemutusan arus listrik dan penyambungan setrika dengan pengatur panas tidak seperti pada setrika tanpa pengatur panas ya, karena pada setrika ini pemutusan dan penyambungannya terhadap arus ini secara otomatis menurut pengaturan suhu yang dikehendaki tanpa harus dicabut tusuk kontaknya dari stop kontak yang berfungsi sebagai sumber tegangan Ya, kalau setrika biasa ya, saat uh, panasnya sudah uh, terus bertambah maka uh, perlu di putuskan dari sumber. Nah, kenapa di sini ada e, kabelnya bisa dilepas dan dipasang? Ini maksudnya adalah untuk supaya memudahkan e, saat panasnya sudah melebihi sumber listriknya, tinggal dilepas. Ya, berbeda dengan yang dengan pengatur suhu atau otomatis ini. ya Setrika setrika zaman sekarang, ya, setrika sudah menjadi satu dengan kabel penghubungnya atau kabel pengantarnya, ya, kabel yang dihubungkan ke stop kontak. Nah, ini karena apa? Karena di dalam setrika yang menggunakan pengatur suhu atau setrika jenis otomatis ini, di dalamnya sudah uh, menggunakan termostat atau pengatur suhu, ya, di sini gambaran sederhananya, ya, bahwa... Uh, contoh termostat di sini pada dasarnya menggunakan plat bimetal. Dua pelat atau dua dua bahan lempeng uh, konduktor yang berbeda uh, jenisnya di mana memiliki uh, karakteristik yang muai pemuainya berbeda pada suhu yang sama. Ini yang digunakan pada termostat ya dimana saat uh, panasnya meningkat ini akan terjadi lengkungan di salah satu pelat bimetal ini kemudian secara mekanik dia akan memutuskan kontak sehingga uh, arus yang masuk ke pemanas terputus sehingga panasnya akan menurun ya seperti itu kemudian saat panasnya uh, menurun bimetal ini kembali ke posisi semula dan menghubungkan kontaknya kembali nah proses uh, otomasinya seperti itu pada pengaturan suhu pada setrika dengan uh, pengatur suhu atau setrika otomatis ini oke okay, kita masuk ke dalam perawatan setrika listrik ya kalau sebuah setrika listrik dipakai dengan baik dan tepat akan memberikan kepuasan dalam jangka panjang tanpa kerusakan. Namun demikian, perawatan juga sangat diperhatikan atau diperlukan. Perawatan rutin pada setrika listrik ini relatif ringan. Sesuai dengan fungsi bagian yang perlu diperhatikan adalah alat setrika alas. Alat setrika yang harus selalu terjaga kebersihannya, ya alasnya terutama ya. Biasanya jika selesai digunakan untuk menyetrika pakaian jenis kain yang mudah terbakar dan mengandung bahan sintetis, bulu-bulu kain ter, itu bulu-bulu uh, kain yang terbakar dan arangnya menempel berupa kerak pada alas setrika ini perlu dibersihkan ya, pembersihannya dengan melakukan pengelapan ya, dengan lap yang atau kain yang dibasahi dengan uh, thinner atau alkohol atau mungkin uh, uh, bensin ya, ini bisa untuk membersihkan alas daripada setrika kemudian apabila sudah terlampau keras dan tebal dibersihkan dengan pisau atau skrap tipis bagian lain yang harus dirawat adalah kabel penghubung terminal yang terhubung ke kotak kontak, secara visual sebaiknya selalu diperiksa apakah isolasinya masih baik atau sudah mulai uh, kurang baik kondisinya, karena cukup beresiko ya, ini perawatannya cukup sederhana, kemudian perbaikan setrika listrik ini apa saja ya yang perlu dilakukan ya. Biasanya sebuah setrika listrik apabila digunakan dengan tepat dan benar akan e, awet ya. Namun demikian pemeliharannya juga perlu dilakukan. Nah, tapi juga kemungkinan ada kerusakan yang bisa terjadi. Ya, yang pertama adalah yang sering terjadi adalah kerusakan pada kabel penghubungnya. Tangkai pegangan patah atau sirkuit di dalamnya yang putus. Nah, atau kabel penghubung eh, atau stekernya yang rusak. Nah, apabila listrik eh, tersambung ke setrika, kemudian tidak mau panas, maka langkah pertama adalah kita periksa kabel penghubungnya. Pengetesan kabel penghubung bisa dilakukan menggunakan alat ukur eh, multitester pada selektor switch ohm meter. Ya ini dilakukan untuk mengetahui kabelnya putus atau tidak ya cara pengukurannya pastinya paham untuk mengukur atau mengetahui kabel terputus atau masih kondisi baik menggunakan ometer ya teman-teman kelas 12 pastinya sudah paham kemudian apabila ternyata kabel bumbung tidak rusak atau tidak ada masalah maka selanjutnya kita teliti plug pemanasnya buka plug pemanas dengan melepas skrup yang menyatukan kedua bagian blok tersebut, lalu periksa konduktornya apakah ada yang terputus atau terbakar. Apabila kenyataannya isolasinya isolasi sampai skrup penjepit masih baik, maka tiap konduktornya kita bengkokkan agar bisa diketahui dengan pasti bahwa kawat tersebut tidak putus. Nah, pada umumnya kabel penghubung yang rusak ini bisa menyebabkan gangguan pada sebuah setrika. Ya, hal ini dapat kita mati dengan adanya bunga api yang terjadi pada kotak kontak atau uh, steker pemanasnya atau plug panas, pemanasnya jika kabel penghubungnya yang rusak atau kawat pengantarnya dalam kabel tersebut yang putus maka kabel penghubung ini harus diganti sedangkan untuk lengan-lengan uh, yang patah biasanya tidak dapat direparasi, ya tetap harus diganti tapi ini bisa di uh, pesan di dealer atau di tempat reparasi. Kemudian keluhan yang berikutnya adalah setrikanya tidak panas ya, setelah di tancapkan ke steker, kabel penghubungnya setrikanya tidak kunjung panas. Nah, jika terjadi seperti ini, kemungkinan kerusakannya ada pada kontak-kontak atau hubungan antara kontak-kontak dengan setrika atau tegangan listriknya yang tidak mencukupi itu kemungkinannya nah pada tegangan listrik yang tidak cukup atau tidak sesuai dengan yang tercantum pada nameplate peralatan ini dapat uh, mengakibatkan tidak kunjung panasnya setrika tersebut nah uh, sebagai contoh nameplate tercantum 220 volt 300 watt berarti Tegangan kerja setrika tersebut ada 220 volt AC dan daya maksimumnya sebesar 300 watt. Dengan tahanan elemen pemanas sebesar 161 ohm misalnya. Sehingga sudah jelas bahwa dengan kekurangan tegangan kerja pada peralatan tersebut menyebabkan setrika tersebut tidak uh, panas atau se tidak seperti yang diinginkan. Kadang kegagalan panas itu bisa disebabkan oleh ausnya elemen pemanas atau karena terbukanya sambungan dalam setrika tersebut. Nah, elemen pemanas dites tanpa beban dengan rangkaian paralel multimeter pada posisi ohm. Oke. Okay. Kemudian perbaikan setrika otomatis sebenarnya hampir sama. Pada umumnya kita mengetahui bahwa bagian dari setrika listrik dengan pemanas uh, otomatis atau termostat, ya, ini yang pertama adalah memeriksa sirkuit termostat dan elemen pemanas dalam setrika tersebut ya yang perlu kita atur tombol pengatur panasnya pada kedudukan tertentu setelah itu kita hubungkan tes lead dari ohmmeter pada terminal tersebut sebelum dihubungkan dengan sebuah tegangan ya apabila jarum penunjuk tidak bergerak bongkarlah setrika tersebut Kendorkan skrup pengatur pada porosnya, lalu lepaskan skrup tersebut serta bagian-bagiannya. Nah, pada bawah bingkai biasanya dijumpai dua buah skrup yang kemudian kita juga perlu lepas. Kemudian, dengan uh, perhatikan dengan benar kedudukan yang tepat pada poros pengatur panas agar tidak mengubah registrasi panas untuk kain yang berlainan pada waktu pemanas pemasangannya kembali nanti pada saat setrika tersebut selesai kita perbaiki. Tutup atas dari setrika ini kemudian kita buka sehingga termostat dan bagian dalamnya terlihat semuanya. Termostat dengan sambungan-sambungannya termasuk bilahnya yang dihubungkan seri dengan elemen pemanas ditempatkan di bagian tengahnya ya. Ini apabila dalam kondisi rusak maka kita buat jumper, ya, jumper kita jumper termostatnya lalu kita letakkan teslit uh, dari ohmeter pada terminal elemen pemanas. Apabila ternyata dalam hal ini jarum penunjuk meter bergerak berarti termostat tidak rusak. Sedangkan jika jarum penunjuk pada ohmeter ini tidak bergerak berarti elemen pemanasnya rusak. Dengan demikian kita telah mengetahui kerusakan. Pada setrika tersebut kita hanya mengganti jika termostat tersebut tidak dapat digunakan lagi meskipun sudah dibersihkan dan meluruskan kontaknya, ya bisa jadi elemen pemanasnya ya yang rusak dan harus kita ganti pemanas yang baru. Jadi kalau termostatnya adalah dibersihkan kontaknya kemudian pelatnya diluruskan. Kalau uh, untuk Elemen pemanasnya tadi adalah dengan cara uh, menggunakan jumper uh, pada elemen pemanas tersebut, kemudian menggunakan alat ukur ohmeter. Oke sampai di sini untuk pembahasan perawatan dan perbaikan setrika listrik, baik yang setrika biasa maupun setrika otomatis dengan pengatur suhu. Semoga bisa diikuti dan bisa dipahami. Sekali lagi, selamat belajar dan sampai berjumpa lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.